natin. Teman-teman, hari ini saya akan mencoba mancing di setu ya, dengan memakai umpan, yaitu umpan pelet. Dan ini hanya eksperimen bagaimana reaksi di setu jika kita mancing memakai pelet. Ya udah, pakai pelet itu aja. Airnya di situ kali ngambilnya, Pak. Taruh dia, ada nggak di aqua-aqua? Oke, kita ambil airnya dulu ya, teman-teman. Nah, cukup. Banyakan. Itu aja yang plastik. Ribet. Ribet ya? Pakai sendok. Banyak kak? Untuk jajal aja kok, untuk coba bentar lagi mah. Kerasnya nggak? Kinai aja, kinai. Emang agak susah ya, Im, ya? Mancing di setu ya. Gak semudah mancing di empang. Asik juga untuk tempat ngebuburit ya. Nyore-nyorein lah. Kelihatan gak nih orang pada enggak getek? Dilipat. Dan mana ada ikan gabusnya kelihatan? Situ tadi nongol. Gede, kecil? Sedang? Lumayan, oh gede itu. Lucu banget, segede lidi sekarang udah segini.
Serius? Hidup. Hidup ikan cupang. Udah berapa bulan? Ikan betok aja di toples udah setahun lebih. Udahan kita nih. Jam berapa? Jam 5-an lah kayaknya. Tapi memang ikan apa? Umpan pelet itu emang gak cocok ya di situ ya. Ya ini hanya untuk percobaan saja. Oke teman-teman, begitu saja. Sementara saya sudah selesai ya. Nah, ini hanya untuk menghilangkan waktu ya. Semenjak di rumah ingin keluar melihat suasana di luar. Kere lumayan nih. Ini pintu air yang utama ya. Oke teman-teman, ini adalah pintu air ya di satu sawangan. Mancing malam enak kali di sini ya. Oh, iya di sini emang enak kali.